tadi secara konsep ini adalah perpaduan SUV dan MPV. Konsep dari produk ini. Dan tentunya kami ingin menonjolkan ketangguhan daripada kendaraan ini dan juga menonjolkan dari sisi kenyamanan. Sederhana mobil Mitsubishi Expander diluncurkan untuk pertama kalinya di Aceh pada Senin 11 September 2017 malam di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Makanya banyak orang bilang bahwa kendaraan ini adalah kendaraan crossover MPV. Jadi kami menggabungkan dari sisi ketangguhan dan juga kenyamanan suatu kendaraan di segmen small MPV. Itulah konsep kendaraan kami, karena kami sadar bahwa kami sebagai pendatang baru harus mempunyai diferensiasi dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak mungkin bisa dilihat di gambar, ini dari sisi tampilan luar cukup futuristik. Nanti setelah kami lakukan launching, bisa dilihat dari kemewahan dari suatu elegan kendaraan dari sektor segmen small MPV. Dalam peluncuran itu, satu unit Expander berwarna silver dipamerkan. Customer pun dipersilakan melihat seluk-beluk mobil mulai dari luar hingga dalam. Mobil ini dibanderol mulai Rp206 juta hingga Rp264 juta. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.